Rindu nak peluk dan cium ibu, itulah luahan perasaan penyampai radio dan pengasas Bapakku FM Isma Halil Hamzah yang kini berada dalam tahanan di penjara Sungai Buloh, Selangor. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Isma berkongsi luahannya menerusi surat tulisan tangan yang dikirim kepada penguamnya Ahmad Zaharil Muhayyar dan Adi Zulkarnain pada petang Rabu. Selain memohon maaf kepada ibunya, surat dua halaman yang dikongsikan di Facebook peguamnya itu turut meluahkan rasa sedih kerana tidak dapat menziarahi pusara arwah bapanya. Maafkan saya mak, walaupun terlalu mahu tapi saya tidak mampu menemani waktu-waktu tua mak. Harap dan harapan semoga mak terus sihat. Mak tunggulah saya, saya rindu peluk cium mak, adik-beradik yang sentiasa saya sayang. Terima kasih kerana terus menjaga mak. Maafkan saya abah, tak dapat ziarah kubur abah setiap minggu. Cuma doa yang tak pernah putus, walau saya pernah berjanji untuk jaga mak setelah abah pergi. Demi Allah saya akan terus berusaha untuk jaga mak, tulisnya. Terdahulu Mahkamah Majistret Kuala Lumpur menetapkan 27 Januari 2022 bagi tarikh sebutan semula kes Isma yang berdepan dengan pertuduhan mengedar dadah. Majistret Wong Chai Sia menetapkan tarikh itu selepas mendapati laporan kimia masih belum dapat disediakan oleh Jabatan Kimia Malaysia. Mengikut pertuduhan, Isma 48 tahun didakwa mengedar dadah jenis kanabis anggaran berat 409 gram di sebuah rumah di Jalan Semarak, Wangsa Maju, di sini pukul 5.35 petang pada 27 Ogos 2021. Berikutan itu pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 39B-1A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Sementara itu, Isma turut memberitahu kehidupan yang dijalani di penjara banyak memberi pengajaran kepadanya dan berharap akan dapat dikongsikan kepada umum suatu hari nanti. Kehidupan di sini penjara membuatkan saya banyak belajar, beribu kisah, kes-kes dan kehidupan penjara saya ambil daripada sudut yang positif. Semuanya saya himpunkan dan suatu hari nanti, dengan izin Allah akan saya ceritakan dan keudarakan, banyak nak saya ceritakan sebagai orang ketiga di Blok Ehsan. Tak cukup dak wattpad ini untuk saya tuliskan, semoga satu hari nanti akan dapat saya ceritakan seperti waktu-waktu dahulu, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.